sambar kancane. Ibu. Bu, Minang pamit. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh sekolah sing pinter ya, kayak kancane kue. Nggih, Bu. Hati-hati. Baik anak-anak, Pak Guru akan bagikan hasil ulangan matematika dan IPA minggu lalu. Alul, Bintang, Ana, Ana, Tangkol dia, biasa kiye. Jadi, kok pada jajanan apa roh? Anak kayane. Nyon jaluk lah, pencet terus suara bu. Asih nuar tapi letek, perfect, rapatir. Tang, apa? Baca toko pecel yuk, ngenembah gembul, lagi ana diskon 100%. Ngana lah, arep diskon 100%, 100%, bodoh-bodoh walah. Ya wis lah. Kamu lagi ngapain, Tang? Nggak ngapa-ngapain, Pak. Kamu udah hafal juz 30 ya? Belum terlalu, Pak. Kenapa, Pak? Coba kamu hafalkan surat An-Naba ayat terakhir. Sekarang, Pak. Iya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Ini Tang, dua hari lagi ada lomba tahfidz di tingkat kabupaten. Pak Guru mau kamu mewakili sekolah kita. Kenapa Bintang, Pak? Kan masih banyak teman-teman Bintang yang bisa. Tang, kamu ini bisa. Kamu ini tetap punya potensi. Dua hari lagi nanti kamu latihan ya. Nanti Pak Guru bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ngenjang Bintang badhe tumut lomba. Lomba apa kuwi? Tahfid, Bu. Bocah kaya kuwi lho kenteying. Lomba tahfid maning. Duh, sin bocah suwe temen. Maaf, Pak, terlambat. Ya udah nih, aku pakai. Loh, itu si Bintang bawa apa, Pak? Duh, jadi Ibu belum tahu kalau Bintang ikut lomba.
Marin sempat bilang, tapi saya nggak percaya. Jadi benar Bintang anak saya yang tadi di radio? Sebenarnya Bintang itu punya potensi, walaupun di ilmu umumnya belum menguasai. Tapi di Tafidnya dia punya kelebihan loh, Bu. Pada intinya kami pihak sekolahan hanya berusaha mewujudkan. Tapi di balik semua itu peran keluarga lah yang sangat menentukan. Oh iya, terima kasih Pak atas masukannya. Sini Pak. Maaf ini Bu ya, belum jadi ibu yang terbaik buat kamu. Silakan masuk Pak.